Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di hari yang sama, waktu yang sama, cuma nguploadnya di waktu yang berbeda. Kita mau nanya nih sama Mas Terwan. Menurut beliau, konsep budidaya lobster dengan sistem pendederan itu menguntungkan atau tidak? Maksudnya menjual bibit itu kan di ukuran 2 in ya, 2 itu sekitar 5 cm. Itu berapa lama? Dan itu menguntungkan atau enggak gitu? Kalau kita tanya, Bang Marwan, dengan semua proses mengawinkan gitu ya, setelah menjadi anak gitu ya, sampai menjual itu berapa lama, Bang? Kalau untuk sampai 2 in, 2 in atau 5 cm, itu kita membutuhkan waktu 3 bulanan. 3 bulanan. Berarti sistem usaha pembibitan si lobster ini 3 bulan sekali berpanen. 3 bulan. Pembibitan, kalau orang mau ngelepas ke ini, pembesaran lagi, tergantung sana ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pembibitan, itu 3 bulan biasanya kita sudah keluarkan. 3 bulan. Nah, tadi bilang gimana keuntungannya? Tergantung pakannya. Kalau kita pakannya beli, ya. Selama 3 bulan? Beli terus selama 3 bulan, keuntungan tipis. Karena beli. Tetapi ikan lobster ini, untuk masih kecil, biasanya kita kasih pakan pertamanya itu cacing ya. Cacing sutra? Cacing sutra. Oh, sama cacing sutra juga? Cacing juga, sutra, makan kalau masih kecil. Setelah umur sebulanan bisa dengan pelet. Peletnya ada, pelet tenggelam namanya, pelet udang. Pelet udang? Itu pelet tenggelam, makan pelet juga nggak bisa. Tetapi kalau sudah agak besar sekali, ini kan dia bisa, namanya kanibal, dia bisa makan singkong, betul ya? Toge, cacing tanah, sayur-sayuran, gini, sebelum ke pakan, Bang, satu indukan tuh netesnya berapa banyak, Bang? Ratusan. Betul. Berapa ratus ya? 200 sampai 800. 200 sampai 300 lah. 200 sampai 300. Tergantung dia besar indukannya. Oke. Terus kalau prosesnya anggap dia netes 300 aja banyak-banyak. Iya. 300 ekor. Itu apakah yang dari netes itu sampai 3 bulan tetap putus gitu atau tingkat kematian berapa persen, Bang? Kalau untuk pembibitan nih. Kalau untuk pembibitan tadi saya bilang jangan dicampur anak ikan atau nenar lobster itu dengan ikan yang besar. Kalau masih turun-turun dia sama-sama. Masih turun-turun dia, itu kanibalnya nggak tinggi. Ya, semasa apa? Yang penting pakannya itu dijaga, jangan sampai kekurangan. Karena kanibal itu di saat dia molting, apa namanya molting? Ganti. Ganti kulit, ganti cangkang dia. Ganti cangkang. Kita bahas ganti itu. Kulit dia. Di saat dia ganti badan atau ganti kulit dia, dia akan lemah. Disitulah saatnya kanibal. Kenapa lobster itu dikasih paralon-paralon atau batu roster-roster itu? Untuk berlindung. Itu gunanya untuk berlindung. Di saat dia molting, itu cakupan oksigennya itu harus terpenuhi banyak. Makanya gelembung ini perlu karena kenapa? Ini untuk menambah oksigen. Okay. Ya. Nah. Semakin banyak ikan, semakin harusnya semakin banyak oksigen. Gelembung ini oksigen. Nah, balik ke bibit dulu nih, Bang. Molting itu bibit umur 2 bulan berapa kali molting, Mas? Waduh, saya lupa lagi. Nah, lama. Artinya kalau umpama molting itu sebulan sekali atau 3 bulan gini. Molting itu untuk membesarkan diri. Untuk membesarkan. Kalau dia enggak molting enggak besar. Berapa kalinya? Ya lupa dah. Entar saya baca buku lagi deh. Artinya kan baca buku dulu. Iya. Artinya kan ketika sudah jadi anakan semua nih, begitu sebagian molting itu sebagian dalam bahaya semua kan? Kalau umurnya kecil bahayanya kecil. Karena capitnya gitu enggak dia makan dagingnya belum gitu rakus ya. Artinya pembibitan ini masih aman dari kanibal. Masih aman. Ini. Masih aman ya. Kanibal itu tingkat kanibal yang tinggi pada saat kita pembesaran umur
4 bulan ke atas. Nah, berarti Bang, usaha pembibitan ini buat pemula boleh bisa-bisa aja enggak, Bang? Bisa. Enggak terlalu berisiko. Enggak. Benar nih. Betul. Pemirsa, pemula usaha pembibitan lobster enggak terlalu berisiko versi beliau. Dengan beberapa alasan, berarti beliau kan sudah pernah, oh mungkin saya dulu waktu pemula juga ngebibitin nggak begitu sulit-sulit banget. Dibanding lele kayaknya, susah lele mah? Susah lele. Dibanding cupang? Susah cupang. Tuh. Kalau lobster mah tinggal kasih gelembung, dikasih saringannya, kayak seperti itu ya. Yang penting air jernih terus, oksigennya, karena ada gelembung itu oksigennya tercukupi, banyak. Aman. Iya. Ya udah, dia tahan lebih kuat ya. Ya udah, pemirsa tuh sesuai judul kontennya tuh prospek pembibitan lobster menguntungkan atau enggak versi Bang Malvan menguntungkan. Pemula bisa kemungkinan berhasil atau gagalnya 70% berhasil kali Bang ya. Gampang sih ya. Gampang. Pokoknya dibanding cupang sama lele lebih gampang lobster. Lobster. Untuk pembibitan ya? Ya, untuk pembibitan dulu nih, kita ngomong nih. Berbagi gak pernah rugi, kalau gak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.